Hai semuanya, kali ini aku mau membagikan festival kembang api di musim summer. Event ini bersama beberapa gadis di karakter Harvest Moon Back to Nature. Yang pertama kita ajak Elly. Selamat malam Babi, kau datang pas sekali. Kita ajak dia nonton bersama denganku tentu. Sangat indah. Saat aku kecil, aku sangat takut pada kembang api. Aku takut nanti akan jatuh padaku. Kau pikirkan yang sama? Enggak juga sih. Sebelum pulang, tuh selalu minta aku membawanya ke acara kembang api, tapi dia tak pernah bisa bangun. Dia akan marah lagi besok. Dan untuk yang kedua, bareng An. Ya, ini maksud sebenarnya dari acara ini. Mau nonton gak bareng? Kau tak usah support mal begitu, tentu kita sama-sama. Ya, maksudnya berdua gitu. Tahun sekali di langit malam yang gelap ada suara keras dan cahaya terang. Aku berpikir seperti apa makhluk laut itu. Nah, sudah selesai. Sebelum pulang, sapa dulu An. Oh, aku terlalu senang untuk tidur. Kita pulang. Nonton kembang api dari pantai mineral itu spektakuler ya. Dan yang selanjutnya kita ajak Popuri. Oh hai Babi, aku menantikan acara kembang api. Kuharap acaranya dimulai. Kita ajak dia lihat sama-sama. Oke, tentu. Oh, lihat acaranya mulai. Kenapa kembang api punya banyak warna yang berbeda? Ya gak tahu. Apa mereka akan terlihat sama meski dilihat dari arah yang lain? Sudah beres, kita sapa dulu Popuri. Aku masih bisa melihatnya meski mataku tertutup. Matamu yang tertutup cuma satu.
dan nonton kembang api yang selanjutnya bareng Mary. Selamat malam, rasa acara kembang api akan dimulai. Kita ajak dia nonton sama-sama. Tentu, mari kita lihat bersama-sama. Di kota tempatku dulu tinggal, punya cara kembang api setiap saat untuk festival dan parade dan acara lain seperti itu. Tapi aku paling suka lihat kembang api dari pantai. Ya, lebih indah. Nah, sudah beres nonton sama Mary. Tempat terbaik melihat kembang api ialah dari pantai. Betul. Nah, untuk yang terakhir, kita sapa dulu warga yang lain yang ikut nonton. Malam dingin, bahkan untuk summer, kata Pak Dokter. Lalu Gray, kakek bilang dia yang buat pipa untuk menembakkan kembang api, tapi tak kelihatan dari sini. Lalu Gray, kampung halamanku punya acara kembang api saat summer. Kelihatannya sama tidak ya bila dilihat. Akan bukan summer bila tanpa kembang api. Duh, kita ajak Karen. Ada apa? Apa kau mencari seseorang untuk diajak nonton? Iya, kita ajak nonton dia. Kau mau nonton bersamaku? Tentu, oke. Daripada dia sama Rick terus kan, kita tikung. Dan yang paling aku suka adalah kata-kata Karen waktu nonton kembang api ini. Aku suka kenyataan kembang api datang dan pergi dengan cepat berubah bentuk dan mati. Aku tak bisa lihat yang lain. Nonton kembang api yang terakhir sama Karen sudah berakhir. Kita sapa dulu. Orang tuaku bilang mereka tak harus ke sini karena mereka bisa dilihat dari rumah, tapi di sini lebih baik. Kita pamitan sama semuanya. Wah, tadi itu mengesankan ya. Usaha kakek berhasil. Itu tadi pipanya benar? Iya, mungkin. Kau tahu, kurasa ini acara yang sama yang kami lihat dari kota. Itu tadi sangat indah, benar. Pastilah sangat sulit untuk membuat semua itu. Nonton kembang api dari Pantai Mirala itu spektakuler ya. Terima kasih sudah menonton.